Saya mau buka kelas ini dengan say hi di ujung sana. Halo. Hi. Oke. Okay. Dan saya punya satu pantun untuk kalian. Udah siap? Siap. Siap ya? Siap. Siap masuk vlognya dosen keren? Siap. Namanya siapa? Namanya siapa? Kenal dengan dosen keren ini? Jok. Jadi ini bakal viral. Oke. Tolong kalau mau video saya boleh juga. Oke, saya punya satu pantun untuk kalian semua. Oke. Okay. Bunga melati di pinggir jalan. Padahal ngapal pantunnya. Oke. Okay. Bunga ditanam di kembang desa. Oke. Okay. Selamat pagi mahasiswa tercinta. Jangan bosan dengan saya. Oke. Okay. Terima kasih. Sekian opening keren pagi ini di Jumat Berkah. Kita akan lihat penampilan keren dari presenter yang sepertinya sudah siap. Gugup? Gugup nggak? Halo? Halo? Oke, okay. Ya cukup sekian. Lihat dulu tes.
relax, kemudian lebih percaya diri setelah pemanasan gitu. Ya, sudah ada risetnya juga, ini kalau memangnya ada tekanan darah tinggi, kekhawatiran itu biasanya akan menurun seiring kita, tadi walaupun fake ya, fake happiness sebenarnya. Tadi coba untuk buat yang langsung dulu, tapi akhirnya ke bawah gitu ya, ke bawah suasana yang bikin kita relax. Nah, intinya itu ya, jadi kalau sudah relax, gak parah-parah lagi, biasanya akan mengalir, ada berani yang muncul dari kita gitu ya. Oke, di nomor dulu untuk kalian semua. Kita duduk lagi, akhir versinya duduk, boleh duduk di pas, masa saya itu seru, bahagia, saya sudah tadi itu melatih daya ingat, juga melatih kekompakan. Itu ada istilahnya ada apa ya, seru gitu, cuma dinamika kelompok juga kan soalnya. Tadi ini cocok banget buat dipakai buat media pembelajaran, karena itu bisa merefresh pikiran kita yang tadinya jenuh. Kita dengan adanya ekstrem ini, kita jadi pikirannya itu lebih santai gitu. Kegiatan yang hari ini sangat melelahkan, namun sedikit buat perasaan ataupun suasana menjadi lebih berkreasi, karena ditambah lagi dengan game-game yang telah diberikan oleh instruktur kami pada siang hari ini, membuat suasana lebih gembira. Menurut saya sih sangat menyenangkan, tapi membuat agak saya pusing. Perasaan saya pada siang hari ini yaitu menyenangkan, menghilangkan bosan, lalu melatih ke konsentrasi. Saya ini game yang menyenangkan, melatih konsentrasi, walaupun sedikit lelah untuk melatih fisik lonjong. Perasaan saya sih menyenangkan, cuma lelah sedikit. Perasaan saya sih sangat menyenangkan, sangat melelahkan tapi menyenangkan. Menurut saya cukup melelahkan dan capek, tapi melatih senang lelah. Yeah.